Tanam padi serentak dilaksanakan lebih awal di Kabupaten Tanah Bumbu. Tanam padi serentak dimulai di Desa Segumbang, Kecamatan Batu Licin. Dandim 1022 Tanah Bumbu melalui perwira seksi teritorial Mujiono mengatakan, tanam lebih awal untuk menyikapi perubahan musim yang terjadi saat ini. Pihak Kodim mengajak bapak-bapak kelompok tani untuk lebih awal menanam. Kita juga punya target supaya kita bisa menyikapi tanam dua kali, Pak, dalam satu ini. Ya, satu musim ini, Pak, bisa tanam dua kali. Asisten Bidang Administrasi Umum Tanah Bumbu Haji Mustaing mengatakan, tanam padi serentak merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan dan mensukseskan program peningkatan produksi beras nasional. Dilaksanakan tanam serentak ini menanggulangi terjadinya serangan-serangan hama seperti tikus. Nah, kemudian menunjang peningkatan kesejahteraan petani, juga pada TNI, Babinsa dan Sendandrami serta Kodim itu sangat antusias bersama dengan para petani kita dan penyuluh kita yang tidak mengenal lelah untuk mendampinginya. Tujuannya itu adalah semuanya kesejahteraan petani melalui dengan tanam serentak.